Bajet 2018, ada apa dengan pengusaha kecil dan para petani? Tahukah anda tahun ini dana diperuntukkan bagi tekun adalah yang tertinggi dalam sejarah? Setengah bilion ringgit. Oleh kerana para peminjam AIM kebanyakannya wanita cukup berdisiplin membayar hutang, dana AIM akan ditambah sebanyak 200 juta ringgit. Untuk para pesawah, petani, peladang, nelayan, pekebun kecil, penternak dan penoreh getah, kerajaan tidak pernah pinggirkan. 6.5 bilion ringgit diperuntukkan. Dana sebanyak 200 juta ringgit diperuntukkan untuk industri tenusu, jagung, bijian, kelapa, durian dan sektor kulinari. Inilah sumber kekayaan baru rakyat dan negara. Buat kali pertama juga, skim khas penanaman semula kelapa variasi diperkenalkan dengan peruntukan 50 juta ringgit. Kalau sebelum ini para pesawah padi tiada pendapatan sementara tunggu hasil tuaian, kali ini mereka akan menerima RM200 sebulan selama 3 bulan.